Halo Sobat Tosan Aji, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, bagaimana kabarnya semua? Semoga biasa, selalu lancar, sehat, dan yang terpenting adalah kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Halo Sobat semua, jumpa lagi dengan saya Himawan Resi, masih di channel yang sama, Gombong Pusaka Official. Oke Sobat semua, di depan saya sudah ada dua pusaka atau dua keris. Apa ini? Seperti biasa, bikin kopi sambil udut, tunggu saya, jangan kemana-mana. Halo Sobat Tosan Aji. Oke Sobat Tosan Aji, kali ini kita akan membahas keris berdapur sengkelat. Di depan saya sudah ada dua keris dapur sengkelat. Ya sepertinya ini aja yang saya tunjukkan. Saya buka dulu Sobat semua. Wih, ini Sobat semua, ini adalah dapur sengkelat. Ini kenapa warnanya putih-putih kayak gini, Jut? Ini dibedakin sama picut, jadi dia ada putih-putihnya sedikit. Sebetulnya keris itu kalau kena tangan seperti ini, Sobat semua, ini nggak boleh ya. Karena apa? Karena dari tangan kita itu menyebabkan garam, dia kalau kita pegang di bilahnya, itu akan menimbulkan bercak-bercak karatan. Biasanya kalau kita udah pegang tangan seperti ini, nanti setelah ini, saya setip pakai penghapus, terus saya kasih minyak lagi, baru masukkan kerangka. Oke, Sobat semua, di sini ada dapur sengkelat. Kalau di sini saya lihat karakter besinya itu dia masuk era Mataram Sultan Agung. Di sini masih cukup istimewa, utuh sekali. Pamornya itu polanya di sini terlihat ngulit semangka. Oke, Sobat semua, sedikit bercerita tentang era Sultan Agung. Mungkin bagi yang sudah nonton filmnya, kan ada itu filmnya Sultan Agung, seperti itu. Disitulah di mana era ini beragam reformasi dilakukan dalam segala aspek bidang seni, budaya, dan penanggalan-penanggalan itu terjadi. Masyarakat umum diberi kebebasan untuk memiliki keris dan para empu diberi kebebasan juga untuk membuat kreasi karya-karya terbaiknya, sehingga pasikutan pada era Mataram Sultan Agung ini sangat beragam sejak awal pemerintahannya. Seperti itu Sobat semua. Di era Sultan Agung ini biasanya para empu juga melestarikan dengan membuat model keris tangguh sebelumnya, atau istilahnya itu mutrani, seperti itu. Jadi dikasih kebebasan semua oleh pemerintahnya saat itu untuk berkarya sebebas-bebasnya, seperti itu Sobat. Nah, di sini, di saat di era Sultan Agung ini, biasanya dia memadukan ciri khas dari era Mataram Sultan Agung dengan bisa dikatakan zaman-zaman Mataram sebelumnya, atau bisa juga pasikutannya digabungkan menjadi satu dari Kulon atau dari Barat, istilahnya Tengah, Timur, disatukan jadi satu untuk berekspresi empunya membuat sebuah mahakarya. Dan biasa disebut dalam dunia perkerisan di era Mataram Sultan Agung ini adalah surganya bagi para empu-empu, seperti itu. Bahkan ketika di era tersebut merencanakan penggempuran ke VOC di Batavia, tentunya Sultan Agung mempersiapkan empu-empu andalannya. Biasanya itu dia menyiapkan dari segala penjuru untuk membuat keris, untuk membuat senjata, tombak, pedang, dan lain-lain. Seperti itu Sobat semua. Yang saya paham, yang saya baca beritanya,
di antaranya itu saat persiapan penggempuran ke Batavia ya sobat ya. Ini ada empu-empu itu yang pertama adalah empu Kitepe, kedua Kisalatae atau empu yang berasal dari Tuban, yang ketiga itu ada empu Mayi, dia itu berasal dari Jawa Barat, lalu ada empu Legi itu adalah empu keturunan dari Ki Supo Gati dari Majapahit, yang kelima ada empu Gede, yaitu adalah anak empu Cublak dari Pajang, ada empu Luwing yang berasal dari Semarang, di mana eyang buyutnya dulu adalah empu Koso Madura. Eyang buyutmu dulu apa cut utumu ya juga. Lalu ada Ki Guling yang terkenal yang empu berasal dari Mataram, ada Ki Ancer dari Kali Anjir, ada Ki Tudung yang berasal dari Kudus, yaitu Ki Supo Nom yang kita kenal atau Joko Supo II yang diangkat membawahi untuk semua empu, dan dia diberi gelar oleh Sultan Agung itu Pangeran Sendang, seperti itu sobat semua. Itulah empu-empu yang memang dikumpulkan yang terbaik oleh Sultan Agung untuk membuat mahakarya, juga membuat sebuah senjata untuk penggempuran ke VOC, seperti itu sobat semua. Oke, sobat semua, sekarang kita kembali ke pembahasan dapurnya. Ini adalah dapur Sengkelat. Dapur Sengkelat itu terkenal dengan Luk 13 dan dia cukup melegenda dari beberapa cerita yang ada, cerita maupun tulisan manuskrip dan babat kisah babat-babat lain-lainnya. Dapur Sengkelat ini merupakan adalah salah satu bentuk keris yang berdapur 13, cara ngitungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, seperti itu. Keris ini kenapa dinamakan Sengkelat? Karena dia memakai sebuah ricikan, yaitu ada sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajahnya 1, sogokannya dia rangkap 2, dan ada tikel alisnya di sini juga. Dia memakai serawean dan dia memakai greneng, seperti itu sobat semua. Sebetulnya dapur Sengkelat ini kalau kita perhatikan sangat mirip dengan dapur Parung Sari. Namun bedanya dapur Sengkelat ini memakai lambe gajah hanya 1, sedangkan pada Parung Sari dia memakai lambe gajah 2. Sepintas juga sama seperti keris dapur-dapur Sabuk Inten. Namun ketika Sengkelat sudah dalam keadaan korosi, atau misalkan dihitung kita atasnya pucuknya biasanya banyak yang korosi, itu sangat susah untuk mengidentifikasi mana keris Sengkelat dan mana yang harusnya dia itu adalah Sabuk Inten, seperti itu sobat semua. Keris berdapur Sengkelat ini mudah dijumpai karena sangat banyak jumlahnya, termasuk putran-putran yang terlahir dari tangan para maestro-maestro empu-empu zaman dahulu. Dan ini juga merupakan suatu dapur, istilahnya itu kelangenan. Kelangenan itu adalah dapur keris yang memang wajib dimiliki oleh para pecinta tosan aji di tanah air, seperti itu. Selain dari keris pusaka Kanjeng Kiai Ageng Sengkelat yang dimiliki Keraton Kasunanan Surakarta, ada beberapa pusaka milik Keraton Kasultanan Yogyakarta juga yang berdapur Sengkelat. Antara lain yang diberi nama Kanjeng Kiai Laken Manik, yang kedua adalah Kanjeng Kiai Nogo Puspo. Sorry, Kanjeng Kiai Nogo Puspita, Nogo Puspo itu pedang Aling Dharma ya cut ya. Tapi ini kalau Sengkelatnya di Keraton Jogja namanya Kanjeng Kiai Naga Puspita. Yang ketiga adalah Kanjeng Kiai Tejo Kusumo. Semuanya berdapur Sengkelat. Ada yang memakai kinatah juga, ada yang biasa di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Oke, sobat semua, kembali ke
jenis dapur sengklat ini ada peribahasa dalam bahasa Jawa dahulu itu dia berbunyi Nora kepengin misuwur karena peparinge leluhur, ananging tumindak luhur karena piwulange leluhur, seperti itu sobat. Di sini dikatakan dengan istilah yang kurang lebih adalah manusia tidak dapat dipisahkan dari simbol. Entah itu dia simbol alam, pertanda, atau apapun. Yang termasuk diantaranya adalah keris yang merupakan adalah simbol yang membangun sebuah filosofi yang paling manusiawi atau yang disebut dengan tuntunan ajaran hidup yang selalu turun-temurun diberikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ia mengizinkan kita untuk belajar mendalami sebuah rasa serta makna tanpa memaksa kita ke dalam suatu kebenaran. Pada prinsipnya, sebetulnya keris menawarkan patokan yang simpel tentang ibaratnya nilai sebuah kehidupan. Dan sebagai simbol-simbol daripada keris tersebut, yang saat ini saya pegang adalah keris sengkelat, dikenal sebagai patrone wong cilik atau seperti idolanya orang wong cilik itu dalam bahasa Indonesia apa tuh? Orang cilik, orang kecil ya, orang kecil, masyarakat kecil seperti itu. Nah, seperti yang dikisahkan dalam Babat Demak, ada di dalam manuskrip, keris sengkelat merupakan simbol perlawanan reformasi wong cilik yang kecewa, yang dia marah terhadap carut marutnya keadaan kerajaan Majapahit di kala itu. Dalam bahasa Jawa, perasaan mereka disebut sengkel atine atau jengkel hatinya. Jadi bahasa sengkelat bisa diartikan dari kata sengkelati zaman-zaman dulu seperti itu. Karena banyak yang mengidolakan sebuah pemimpin yang memang bijaksana, namun saat kerajaan Majapahit menjelang dia runtuh, itu sangat carut marut sekali. Seperti itu, keris sengkelat di sini juga merupakan simbol kepemimpinan yang sangat dirindukan oleh masyarakat banyak, atau yang tadi saya sebut itu, dia adalah wong-wong cilik. Dia sangat merindukan sosok pemimpin tanpa jarak dengan kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Dalam arti di sini adalah seorang pemimpin yang mengambil istilahnya itu, apa istilahnya Cud? Popularitas atau dia terlalu sombong dengan rakyatnya, itu sangat tidak suka wong cilik seperti itu. Bahasa lugas dan sederhana, mudah dipahami rakyat, kebanyakan mereka juga bisa mengayomi rakyat, itu yang diharapkan oleh rakyat wong cilik dari dulu sampai sekarang seperti itu sobat semua. Oke, sobat semua, di sini saya akan sedikit bercerita. Sebetulnya kalau dapur sengklat ini banyak sekali cerita tentang dapur sengklat ini, tentang legenda, tentang mitos. Ada yang menyebutnya dulu itu dia pernah bertarung dengan keris condong campur sehingga dalam suatu wilayah yang terjangkit sebuah penyakit hilang seketika seperti itu sobat semua. Di sini ada beberapa versi, mungkin sedikit saya akan bercerita mengenai hal yang diciptakannya pertama sengkelat itu sobat semua. Oke, yang pertama, versi pertama itu yang saya baca adalah bahwa keris berdapur sengkelat ini dipesan kepada Empu Supo oleh Sunan Bonang di saat era Demak. Kalau Sunan itu sudah masuk Demak ya sobat, karena Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Dan versi kedua, ini diceritakan bahwa sengkelat ini dipesan oleh Sunan Kalijaga, seperti itu. Dua-duanya ada manuskrip yang menyatakan seperti itu. Konon bahan untuk membuat sengkelat itu adalah berasal dari cis atau dari sebuah besi runcing untuk menggiring onta
di saat dipakai zaman Nabi dahulu seperti itu. Namun Sang Empu merasa sayang saat itu ketika besi tosan aji ini ibaratnya dijadikan pedang seperti itu. Awalnya itu mau dijadikan pedang awalnya. Nah, versi kedua berasal dari pangot yang sejenis pisau seperti itu. Nah, maka karena kesayangan Sang Empu itu awalnya ingin dibuat menjadi pedang, lalu disarankanlah untuk dibuat keris dengan look 13 saat itu, seperti itu sobat. Nah, Sang Sunan menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Menurutnya keris merupakan budaya Jawa yang berbau kutip saat itu masih mengandung paham Hindu atau paham animisme. Seperti itu sobat semua. Seharusnya yang diinginkan oleh Kanjeng Sunan saat itu adalah besi itu dijadikan sebuah pedang yang lebih cocok dengan budaya Arab. Seperti itu. Tempat asalnya di mana daerah Timur Tengah adalah sebuah istilahnya apa Cud? Pusara ya, sebuah pusatnya agama Islam di saat itu sobat semua. Maka oleh Kanjeng Sunan saat itu disarankan agar keris sengkelat yang telah diciptakan itu diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Nah, ketika Prabu Brawijaya V ini menerima keris tersebut, Sang Prabu sungguh sangat kagum dengan hasil dan keindahan dari material besi pilihan yang dihasilkan oleh si empu yang dikasih oleh si Kanjeng Sunan tadi. Akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piandil kerajaan. Dan saat itu adanya sebuah cerita yang tadi saya bilang itu mampu mengalahkan keris condong campur yang mana saat itu menjelma menjadi sebuah pagebluk. Pagebluk itu istilahnya apa Cud? Pagebluk. Ngerti apa Cud? Pagebluk itu istilahnya sebuah wabah ya, wabah penyakit kalau saat ini mungkin disebutnya corona seperti itu, yang saat itu memang sedang sangat melanda di nagari Majapahit seperti itu sobat semua. Jadi nama keris sengkelat begitu melegenda di akhir keruntuhan imperium sebuah kerajaan besar Majapahit di Nusantara. Jejak besar yang ditinggalkan dalam menyusuri keris sengkelat dapat ditemukan melalui banyak manuskrip, banyak data, terlebih melalui Babad Demak atau yang disebut dengan babad adalah sebuah cerita rekaan atau yang disebut dengan fiksi yang didasarkan pada peristiwa sebuah sejarah di mana penulisannya biasanya dalam bentuk mocopat atau tembang atau puisi atau syair, karena memang di saat itu rakyat Jawa itu lebih suka menulis melalui sebuah kidung atau bacaan atau dia bisa disebut dengan puisi syair seperti itu sobat semua. Babad cenderung menjadi sebuah percampuran dari fakta dan mitologi biasanya. Penulisan yang imajinatif menjadikan nama-nama sebuah peristiwa itu hanyalah sanepa atau hanya menjadi sebatas lambang-lambang saja. Nah, di sini ketika dalam Babad Demak, sobat semua, ada istilahnya itu yang menggambarkan dalam salah satu tembang atau yang disebut dengan mocopat tadi tentang keris sengkelat ini, sobat semua. Di situ tertulis bahwasannya Sunan Kalijaga ngandika aris sun arani keris dapur sangkelat seperti itu. Dene keris abang warnane nanging iki tanpatut dienggo wong laku santri iki pantes kageme mring patinggi pun negara ing pulo Jawi wus pinasti besuk dadi pusoko ji kang mangku Nusa Jawa seperti itu sobat semua. Moni jadi nejod bunyi dari ya moni sama bunyi sama aja sobat, bunyi daripada Babad Demak yang menyatakan tentang keris sengkelat bahwasanya pernah dibikin oleh
Sunan Kalijaga yang dipesan kepada Empu Supo, seperti itu. Dari penggalan teks yang telah diceritakan tadi, Sunan Kalijaga itu bersabda menamakan keris tersebut, dikasih nama keris berdapur sengkelat karena dia berwarna kemerahan. Akan tetapi bila dipergunakan oleh santri itu tidak pantas. Santri itu saat dulu itu sebutnya cantrik, mungkin dia pengikut pengikut suatu ajaran agama yang saat itu sedang pesat, yaitu adalah agama Islam yang baru masuk dan dia berkembang pesat, itu disebutnya santri. Itu tidak pantas bagi Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun keris ini lebih pantas dipegang oleh raja yang menguasai Nusantara. Itu arti dari babat Demak tadi, sobat semua. Nah, babat Demak ini seolah menginspirasi bahwa keris berdapur sengkelat ini adalah identik dengan sebuah piandel yang harus memang dipegang oleh kepemimpinan, seperti itu. Nah, sengkelat merupakan lambang kepemimpinan di tanah Nusantara karena telah adanya babat Demak tadi, seperti itu. Pemimpin tentunya di sini pemimpin yang memihak hati wong cilik atau hati rakyat kecil atau rakyat jelata, rakyat biasa, dan menjadikannya sebuah inspirasi seperti makna kepemimpinan dalam tembang dolanan gundul-gundul pacul. Mungkin kalian semua sudah pernah ya mendengar lagu-lagu gundul-gundul pacul, seperti itu. Itu adalah sebuah, sebetulnya kalau kita pahami, dia adalah sebuah powerling akan suatu hal. Di situ adalah sebuah pengingat atau tentang penyampaian pesan moral yang disampaikan mengenai inspirasi bagi kita semua. Di antaranya dituturkan lisan bahwa sebenarnya yang lagu diciptakan oleh RC, itu sebutannya dia itu RC Harjo Subroto, pencipta si lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Mungkin kalau ada sobat semua yang mengerti singkatan dari RC, Raden apa atau kepanjangan apa, bisa nulis di komentar. Itu diciptakan oleh RC Harjo Subroto ini, yang sebetulnya ciptaan aslinya adalah Sunan Kalijaga di sekitar tahun 1400 Masehi, seperti itu sobat. Karena di saat itu memang banyak sekali wali yang melakukan strategi-strategi politiknya bagaimana ia agar dapat menggait rakyat rakyat Jawa tentunya ya, untuk memeluk agamanya, seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, kembali ke tadi, lagu Gundul-Gundul Pacul itu kan bunyinya kepriwe cut, lagunya cut kenapa marah gundul-gundul pacul ya gitu cut ya, gembelengan. Nah di sini kata gundul dalam bahasa Jawa yaitu adalah kepalanya pelontos, bunder, blondo, atau bulat-bulat banget cut ya, kayak balon cut ya, pokoknya bundel, bunder, dan dia pelontos, gundul, botak tanpa rambut. Merupakan, diceritakan adalah yang disebut dengan kepala ini adalah merupakan lambang kehormatan serta kemuliaan seseorang yang selalu dijaga. Itu perlambang dari kata gundul atau kepala pelontos tadi. Nah, ketika kita memegang kepala orang lain, apalagi yang lebih tua, ya tentunya itu sebuah tindakan yang tidak sopan, sobat semua. Karena memang kepala itu adalah sebuah kehormatan bagi rakyat Indonesia atau bagi masyarakat Jawa tentunya, dan merupakan sebuah kemuliaan tersendiri yang dimuliakan, seperti itu. Nah, di sini kata gundul yang berarti adalah tadi yang diperlambangkan dengan rambut, tanpa rambut, seperti itu sobat semua. Jadi rambut ini sebetulnya diartikan sebagai kata mahkota, seperti itu. Nah, rambut gundul, gundul pacul, maksudnya adalah gundul yang rambut, sebuah kehormatan tanpa mahkota, seperti itu sobat semua. Nah, pacul dalam bahasa Jawa adalah cangkul, yang merupakan adalah salah satu alat pertanian yang digunakan petani, biasanya untuk di ladang, yang berbentuk besi, dia lempengan segi empat. Nah, pacul ini merupakan perlambang daripada kaulo alit atau masyarakat cilik yang disebut dengan wong cilik tadi. Nah, gundul
pacul yang diartikan bahwa seseorang pemimpin sesungguhnya itu bukan orang yang diberi sebuah mahkota. Karena dia gundul, karena dia tidak punya mahkota. Seperti mahkota itu digambarkan tadi adalah rambut. Seperti itu ya sobat ya. Jadi kata gundul di sini itu, dia adalah bukanlah sebuah seorang pemimpin yang diberi mahkota layaknya raja. Seperti itu. Tetapi dia adalah pembawa pacul untuk menyangkul, adalah yang dimaksudkan mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, arti gembelengan di sini itu disebut sebagai kepalanya besar. Gembelengan apa, Cud? Kayak kowe gembelengan apa, Cud? Berarti kowe gembelengan, Cud? Ya, berarti apa? Kowe kendas kepala apa? Kendas kepala. Jadi kendas kepala ya, Cud ya. Ya kepala besar, sombong ya, Cud ya. Gembelengan itu kata sombong, kepalanya besar. Dan bermain-main menggunakan sebuah kehormatannya. Ketika kita mendapat sebuah kehormatan, kita bermain-main dengan kehormatan kita, itu bisa disebut juga dengan gembelengan. Nah, di sini banyak pemimpin yang lupa bahwa dirinya sesungguhnya adalah dia mengemban sebuah amanat rakyat, bukan dipergunakan semena-mena. Seperti itu, sobat semua. Jadi, tembang-tembang Jawa pun memiliki makna yang dimana ketika disangkutkan dengan keris berdapur sengklat ini, itu sinkron, memiliki makna yang sama, di mana pemimpin yang ketika lupa bahwa dirinya sedang mengemban amanat rakyat, amanah tersebut disalahgunakan oleh kepentingan pribadinya dan kelompoknya. Nah, itu yang disebut dalam istilah Jawa itu gembelengan. Seperti itu tidak boleh. Kalau dalam ibaratnya apa, Cud? Ajaran-ajaran yang memang diberikan oleh leluhur, seperti itu sobat semua. Nah, di sini memang sangat banyak sekali sobat semua pemimpin yang memang lupa daratan jika dia telah mengemban amanah dengan janji-janji pertamanya. Tentunya dia lupa bahwa dia itu membawa sebuah pacul yang memang diemban oleh, yang ditugaskan oleh masyarakat untuk menjaga, mengayomi, serta merakyat, seperti itu sobat semua. Oke sobat semua, di sini kembali kepada keris sengklat tadi. Keris sengklat tadi diceritakan juga lewat tembang-tembang lainnya, lewat cerita-cerita lainnya, atau lewat pemahaman-pemahaman yang sangat mudah ketika kita memahami sebuah pusaka, seperti itu sobat semua. Jadi intinya seperti ini sobat, orang yang ibaratnya dia kelungguhan itu adalah ketempatan sebuah keris berdapur sengkelat ini, harus dia itu mampu menjaga komitmen dan juga menjaga segala ibaratnya janji yang harus memang ditepati ketika dia berjanji dan mengemban segala amanah yang telah dititipkan oleh siapapun. Itulah makna daripada keris berdapur sengklat ini sobat semua, yang mana tadi ketika di era-era tertentu keris ini hanya diperuntukkan oleh seorang raja. Namun ketika pada era Mataram Sultan Agung terdapat reformasi besar-besaran di mana empu itu bebas berkarya dan siapapun sudah dapat memiliki sebuah keris tanpa harus mengenal sebuah kasta. Oke sobat semua, mungkin itulah pesan yang tersimpan daripada keris berdapur sengklat ini. Semoga membuat kita menjadi, cerita-cerita tadi itu membuat kita menjadi sebuah cerminan untuk hidup lebih baik lagi, dan kita harus tetap selalu bertanggung jawab dimanapun kita berada. Saya ucapkan terima kasih tentunya bagi semua rekan-rekan, semua sobat saya yang telah selalu setia menonton channel saya. Kita sama kembali, kita sama-sama belajar, kembali kita sama-sama nguri-nguri budaya. Intinya kita menjaga doa, menjaga sebuah harapan dari leluhur-leluhur kita dahulu, yang dahulunya itu masih Nusantara yang sangat diakui dunia, kebesarannya, kemegahannya,
kehebatan orang-orangnya kita jaga, kita lestarikan, dan juga tidak terlepas daripada norma-norma yang memang telah diajarkan oleh leluhur-leluhur terdahulu. Seperti itu sobat semua. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Kembali lagi sama saya besok tentunya dengan dapur yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, salam rahayu, salam budaya untuk semua.